Nama saya Vega. Saya adalah seorang tenaga medis di salah satu puskesmas di Kabupaten Magelang. Hari-hari saya jalani seperti biasa, bertatap muka dengan pasien, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di masa pandemi ini, saya bertugas di garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Sampai ketika, di saat saya menjalani rapid test, hasilnya reaktif atau positif. Kemudian saya melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Setelah hari itu, langkah selanjutnya yang saya jalani adalah tes swab. Satu minggu telah berlalu, hari di mana hasil swab saya keluar. Saya ingat betul hari itu hari Rabu, jam 11.30. Saya menerima telepon dari dokter yang menyatakan bahwa hasil swab saya positif. Selamat siang dengan Bapak Vega, benar ya? Begini Pak, saya akan memberitahu hasil swab tes yang kemarin. Ternyata hasilnya Bapak positif COVID-19. Jadi nanti Bapak harus dirawat di rumah sakit. Yang penting Bapak tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa. Mudah-mudahan Bapak cepat sembuh. Sungguh terasa lemas tubuh ini mendengar berita tersebut. Dengan kesadaran diri, saya kemudian berangkat ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, saya telah ditunggu oleh petugas medis yang tadi menelepon saya. Kemudian, saya menjalani pemeriksaan fisik, rapid test, serta rongsong dada di Rumah Sakit Merah Putih. Masuklah saya di ruang isolasi. Di sini saya merasakan hal yang berbeda dengan hari-hari lain sebelum semua ini terjadi. Walaupun tubuh saya tidak merasakan langsung dampak dari penyakit COVID ini, tetapi pikiran dan perasaan saya sangat down. Hari-hari terasa sepi, sendiri, walaupun terkadang saudara, teman, menelepon untuk menghiburku, menanyakan keadaanku, tapi tetap saja di sini aku sendiri. Aku bertekad untuk sembuh. Mulai dari bangun pagi, sholat subuh, senam, saya lakukan semua itu di kamar. Cuma satu yang saya pikirkan, saya harus sembuh. Hari ini adalah hari kelima saya di rumah sakit, dan hari ini tiba saat saya menjalani rapid test dan swab ulang di rumah sakit. Swab ini dilakukan 2 kali, hari ini dan besok. Hari demi hari telah berlalu, hati terasa sepi, kangen, yang pasti kangen dengan keluarga, apalagi dengan anak yang sedang lucu-lucunya harus jauh dariku. Tangis rindu, itulah yang setiap hari aku rasakan. Sebenarnya saya tidak takut dengan penyakit ini, tapi saya takut jauh dari keluarga, teman, serta rutinitas yang setiap hari saya lakukan. Dan saya pun sadar bahwa karena penyakit ini, saya telah menyeret banyak orang, terutama keluarga saya, teman-teman terdekat saya, hingga mereka terpapar penyakit COVID-19 karena aku. Hingga akhirnya, mereka mendapat panggilan dari Puskesmas Candi Mulyo untuk melakukan rapid test dan swab test. Dan hasilnya pun, kesemuanya, keluarga saya, teman-teman dekat saya, rapid dan swab test mereka negatif. Hari ini adalah hari ke-7 setelah saya melakukan swab. Dan petugas medis tersebut memberitahukan hasilnya kepada saya. Pak Vega, selamat ya Pak. Hasil swab Bapak negatif. Keesokan harinya setelah berkas selesai, saya mendapat saran dan pesan dari dokter.
saudara dan teman-temanku yang sudah aku anggap seperti keluarga sudah menjemputku di depan rumah sakit. Tangis haru tak bisa aku bendung saat itu. Inilah saatku untuk pulang, memulai hidup bersih sehat, dan saatnya melanjutkan hal-hal yang tertunda ketika aku diisolasi selama 14 hari di rumah. 13 hari di rumah sakit. Selanjutnya saya akan melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari lagi. Kami atas nama pemerintahan desa memberikan apresiasi kepada rumah sakit, khususnya para tim medis yang sudah merawat saudara Vega sampai sembuh. Terima kasih kepada pihak keluarga. Kami pemerintah desa Tegalsari, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, menindaklanjuti dari surat dari rumah sakit Merah Putih yang sudah dinyatakan sehat dan sembuh dari virus corona. Maka kami atas nama pemerintahan desa memberikan surat keterangan sehat kepada saudara Vega Julian Praditya Ayis. Terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada pihak desa, pihak Polsek Candimulyo yang senantiasa memberikan dukungan. Untuk teman-teman petugas medis yang ada di Puskesmas Bandungan, Puskesmas Candimulyo, teman-teman yang ada di Rumah Sakit Merah Putih, serta keluarga dan teman-teman yang selalu mensupport saya sampai detik ini. Terima kasih, kalian telah melawatku dengan sangat baik, sabar. Entah dengan cara apa aku bisa membalas kebaikan kalian semua. Aku hanya bisa mendoakan semoga kalian semua para pejuang medis selalu dilindungi oleh Allah, selalu diberikan kesehatan agar bisa tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.